mengatasi karena jungle lawan seperti adanya Hilda. Dan sekarang kita sudah back to the game. Di mana ini adalah match kedua kita Bigetron Beta melawan Onyx Prodigy dari arah tengah. Sudah terlihat di depan sana Gamora yang mendapatkan banyak sekali pokingan damage yang cukup sakit dari seorang Yura. Tapi untuk perebutan Little Wonder yang pertama sepertinya masih berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Oh, masih belum, oke. Dan tapi Iron Hook tepat sasaran. Riz dalam bahaya, Flicker dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Dan betul saja Bigetron Beta yang mengamankan Little Wonder yang pertama. Ya, ini cukup menyeramkan ya. Ketika ada Franco yang tidak terlihat di map, itu udah mulai harus hati-hati sih. Setiap pemain-pemain yang mau nyebrang, apalagi melewati rerumputan ya, ini kemungkinan bisa ada aja Iron Hook yang menculik ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Jadi mereka benar-benar harus peka banget. Dan memang sebenarnya CV yang dimiliki sama Onyx ini bisa yang ngebantu ya itu untuk nahan setidaknya Iron Hook yang sudah dikeluarkan sama Audi CS. Dan gimana ceritanya ini pemain-pemain dari Onyx bisa ngasih space yang cukup banyak sebenarnya. Gak cuma Onyx doang, tapi dari Bigetron untuk memberikan space setidaknya gold laner-nya ini bisa farming dulu. Oke, tapi sekarang coba ke arah belakang laner. Wah, sakit sekali first blood diamankan. Begitu saja oleh seorang Riz dengan jauh head-nya. Tapi sekarang Fimornov mencoba ke bagian depan. Nimble yang mengenai masih belum ada ya follow-up damage yang terlalu sakit di belakang sana. Tapi ada pressure yang diberikan lagi dan lagi dari seorang Yura menuju ke arah Gamora yang tadi mencoba membantu ke bagian bawah. Tapi terhenti langkahnya karena terlihat ada Fimornov dan juga seorang Yura di depan sana. Ya, ini udah terlihat jelas sih. Franco yang mungkin bisa untuk ditahan ya dengan pergerakan rotasi yang dibawakan sama Riz. Apalagi ketika Riz-nya tahu udah gak ada Iron Hook. Ini bisa banget menggunakan ejektornya setidaknya. Lihat kali ini, lihat dari Venokir bakal berada di posisi yang cukup bahaya. Dan akan menjadi korban kedua yang bisa kita lihat di 2 menit pertama. Karena lagi-lagi ejektor sangat amat mengesalkan. Tapi ternyata Jasgar langsung melakukan trade dengan cukup baik kali ini. Jungler yang berhasil untuk mendapatkan poin kill di 2 menit yang pertama. Oke, jadi bagus sekali. Meskipun tadi kita lihat pergerakan dari Firnocure yang belum cukup efektif. Tapi Iron Hook mendapatkan purple buff. Sepertinya akan mendelay begitu saja. Dan ternyata masih bisa diamankan oleh Fimornov purple buff di menit yang kedua. Dan sepertinya kedua belah jungler menuju ke bagian atas untuk melakukan setup di turtle yang pertama. Oke, sementara kali ini dari Fenrir bakal coba dipukul mundur dan bahkan dengan taunt yang sangat amat baik dari Fenrir membuat Firnocure tentunya tidak mampu untuk menumbangkan Fenrir di area bawah. Tapi sementara Fimornov yang harus terculik terkena punish dan ini akan menjadi turtle harusnya untuk Bigetron Beta tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx Prodigy. Yes, dan langsung saja kita lihat pergerakan dari player-player Onyx Prodigy menuju ke bagian bawah mencari kompensasi lain yang mereka bisa dapatkan. Melihat untuk turtle yang pertama sepertinya tidak akan ada chance lagi untuk bisa dikontes. Dan sekarang kita menuju ke bagian tengah Gamora. Seorang diri Riz lagi dan lagi bersiap-siap untuk mengeluarkan ejektornya. Tapi dari segi emblemnya kira-kira ada yang unik gak nih Omowa? Harusnya enggak sih ya. Karena dari Matt juga masih dengan Electro Flash-nya. Dia mainin attack speed, ada physical attack dengan satu buah movement speed untuk Melissa dari Matt-nya. Dan ya, kembali lagi ke gold lane. Sedangkan untuk Moon-nya full penetration dengan killing spree yang dipakai. Jadi beda di sini. Killing spree bukanlah emblem marksman tapi pastinya punya physical attack dan juga penetration lebih. Lebih memainkan dari segi damage-nya ya kok ya. Berarti dari Moon sendiri. Tapi kali ini dari Bigetron, mereka berhasil untuk setidaknya menyamakan 2 sama poin di awal, di 5 menit pertama. Dan Jasker kali ini udah mulai berfokus untuk memprioritaskan ke arah seorang Fimornov. Tapi ejector yang baik kali ini. Gamora membuka satu body wall manipulation. Dan bahkan dari bloody hand yang connect ke arah seorang Riz. Namun ternyata Riz masih cukup tebal. Bukan target yang diinginkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta. Oh my god, Audi CS dengan flickernya sedikit saja HP yang dia miliki mampu untuk menghindari maut di kontes yang terjadi di bagian mid lane. Jadi benar-benar bagus banget pergerakan dari Audi CS tadi. Yang dia udah bisa kena ejector tapi dengan adanya bloody hand dia mampu untuk membuat suasana menjadi netral kembali. Dan balik ke arah belakang. Tapi sekarang Steel Cable menuju ke bagian bawah. Harus berhati-hati di depan sana karena 2 member gak cukup kuat menghadapi 4 player dari Bigetron Beta. Riz dan Moon dalam ancaman sepertinya ini baru dikeluarkan begitu saja di bagian depan untuk memukul mundur. Tapi gold plating dari Alter Turret di bagian bawah Onyx Prodigy belum bisa diamankan. Dan sementara itu di bagian atas Fimornov. Oh my god, tersisa sedikit saja HP, gak kena petrify-nya dari Firnocure. Masih bisa dihindari oleh Fimornov dan mundur ke belakang untuk mendapatkan orange buff di menit yang kelima. Ini kelihatan banget ya Fimornov yang mungkin lebih sering untuk jalan sendirian, gak bareng sama Yura dan juga Fenrir. Ini yang ngebuat dia gak bisa asal-asalan untuk masuk
One Situation, tapi kali ini adalah satu buka Real Manipulation. Dibuka, mengusir pergerakan dari seorang Moon. Dan Matt kali ini harusnya bisa untuk nge-clear cepat dan dapetin turret. Atau mungkin nge-cicil setidaknya turret di area bawah. Yes, dan kita lihat lagi ke depan. Ejector dikeluarkan Firnocure. Featherize Strike. Oh no. Bagus banget Featherize Strike yang sangat on point mendapatkan Firnocure. Yang tadi mencoba untuk mengeluarkan dan mengganggu player Veronic Prodigy mendapatkan turtle yang kedua. Sementara itu di bagian bawah kompensasi pun diamankan oleh Bigetron Beta. Mereka berhasil mengambil outer turret yang pertama di menit yang kelima. Tapi sekarang Jaskar mencoba untuk melakukan inisiasi lebih di depan sana Fenrir dan juga seorang Riz yang coba untuk diganggu pergerakannya agar mereka nggak aman untuk melakukan rotasi ke area lain-lain. Ya, dari Bigetron untuk matnya Windtalker dan juga Scarlet Phantom yang baru selesai. Item yang cukup cepat diamankan. Sedangkan ada satu buah steel leg pad bersama dengan Heptasis yang dipakai oleh Moon. Jadi agak sedikit nge-defense dulu untuk Brody-nya. Tapi Brody pastinya dengan tahun 4 memory ini bakal bisa merobek pertahanan untuk hero-hero yang tebal. Karena mainnya kan HP percentage bukan mengandalkan dari damage item juga. Sedangkan dari Benedetta-nya dia udah punya Fury Hammer. Jadi dia udah cukup enak ya dengan Fury Hammer-nya. Bisa ke Bloodlust X dan juga Gamora. Kalian sudah berhasil untuk menyelesaikan satu buah Ice Queen 1. Yang menurut ini penting banget untuk Ice Queen-nya. Karena akan sedikit menghentikan pergerakan dari Onyx Prodigy. Oke, tapi kali ini di area bawah Yura udah ngebuka satu buah Federation. Tapi ternyata Jaskar! Masih bisa bertahan ke kali ini. Tapi Yura konektornya ke Curse of Roy. Bahkan dari Finocure mencoba untuk mencari trade. Dan itu dia, dua pemain ditukarkan satu. Menjadi kerugian untuk Onyx karena posisi dari Moon juga udah keburu kegesek sama seorang Jaskar tadi. Ya, benar-benar penggunaan steel cable yang sangat tepat. Dia menggunakannya nggak terlalu cepat, cuman bisa dealing damage yang cukup besar juga. Dan menuju ke bagian bawah di mana Finocure mencoba mendapatkan inner turret. Di bagian bottom lane milik Onyx Prodigy. Coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu karena Riz di depan sana. Memberikan pressure kepada seorang Firnocure. Sementara di bagian atas lagi dan lagi. Objektif turret yang kedua berhasil diamankan oleh Bigetron Beta. Jadi mereka benar-benar memegang kendali. Meskipun hanya berbeda 2000 network saya di menit yang ke-7. Tapi dengan adanya kehadiran Melissa dari Maskui. Maskui ini benar-benar bagus banget. Karena dia objektifnya di bawah bisa ngancurin. Di atas pun ketika dia melakukan switch lane bisa menghancurkan juga. Oke, tapi kali ini di area bawah lumayan ramai. Dan bakal dimana-mana dibuka begitu saja. Moon terjebak dan ditarik. Dan connect kali ini. Riz tumbang. Fimona mulai datang. Evian Sword-nya connect. Tempest of Blade. Dibuka karena Firnocure. Namun ternyata dari Jaskar masih bisa lari dengan satu buah steel cable. Membuat Fimona yang ngebuat Tempest, buka Tempest of Blade. Nggak connect karena seorang Jaskar. Sehingga tidak akan ada efek knockback. Dan bahkan pemain-pemain dari Bigetron masih bisa bertahan. Audi CS terkena stun. Curse of Crow connect dan energy impact bersama dari seorang Yura. Membuat Audi CS hampir terpick off. Namun ternyata backup masih cukup cepat datang dari pemain-pemain Bigetron Beta. Oke, dan sementara ini Lord-nya langsung diamankan begitu saja oleh Jaskar. Karena di arah belakang Fimornov terus-menerus menerima gangguan dari arah Firnocure. Membuat dirinya nggak bisa untuk melakukan kontes retributions di bagian Lord yang pertama. Dan itulah dia menit 8 kita di mana Lord-nya dengan tanpa adanya kontes membuat Onyx Esports dalam tekanan, dalam bahaya. Melihat di bagian bawah Lord sudah mulai muncul. Sepertinya masih bisa bertahan mengeluarkan defensive mechanism yang dimiliki oleh seorang Yura. Dengan parsianya yang pasti Featherize Strike mampu untuk memukul mundur semua player-player dari Bigetron Beta. Tapi sementara itu kita lihat Audi CS mencoba mencari celah. Vision dibuka depan sana, Iron Hook belum tepat sasaran. Masih bisa dihindari oleh Fenrir. Karena di bagian midnya mereka juga harus berhati-hati. Karena Gamora, Featherize Strike dibuka dari arah Yura untuk memukul mundur. Fenrir dalam bahaya, Audi CS. Rejector ke arah belakang dan langsung dieksekusi begitu. Tempest of Blade, dua member dari Bigetron Beta harus kewalahan di menit yang ke-9. Dan mereka mundur dulu ke arah belakang karena Lord sudah mulai menghancurkan inner turret di bagian bawah. Dan harus reset terlebih dulu untuk Bigetron Beta. Gak boleh terlalu terburu-buru ya sepertinya dari Bigetron Beta sendiri. Apalagi dengan posisi yang mungkin kalau mereka gak punya TB di area depan ini bakal susah. Karena Finokir bakal fokus sama split push. Ya, belum lagi dengan adanya Fenrir ya tadi. Yang kita tahu memang efek stun yang dimiliki oleh Fredrin ini menghentikan Jaskar. Dan Jaskar positioning dia tadi itu ada di tengah-tengah turret dari Onyx Prodigy. Jadi sangat-sangat enak sekali. Dan melihat dari item seperti ini, pastinya Guardian Helm akan menjadi next item untuk Fenrir. Mm-hmm. Atau bisa yang lain, kalau yang lainnya ke Radiant Armor. Sedangkan dari linknya Fimornov, Windtalker ada, Berserker Fury ada, Endless Battle. Sebentar lagi berhadapan dengan Fanny, di mana Fanny di sini memang dia punya Heptasis. Tapi dia juga butuh untuk item defense. Dan sekaranglah
keuntungan mungkin untuk Onyx adalah setiap kali ada team fight besar yang terjadi, kalau mereka gak ketemu, mereka bakal aman. Hampir saja kita lihat pick off yang terjadi untuk seorang Vimornov yang masih dinari dengan Tempest of Blade-nya. Tapi sekarang pressure lagi dan lagi diberikan oleh Bigetron Beta. Mereka mengetahui posisinya berada di atas untuk saat ini. Dan langsung saja sepertinya ada Iron Hook mengenai ke arah seorang Riz di depan sana. Masih bisa melarikan diri ke arah belakang dengan tanpa mengeluarkan flickernya. Sehingga untuk di perebutan Lord yang kedua akan terjadi 5 untuk lawan 5. Iya, sementara Antiquiras di tangan Jasgar masih respect tentunya dengan physical damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Vimornov Riz mungkin ya, yang kita tahu juga sekarang kan dengan damage yang ditambahkan untuk Jawhead ini yang ngebuat sebenarnya poke damage aja sih dari Riz, apalagi dia kan pakai emblem support, nggak terlalu akan maksimal dari segi damage-nya karena nggak pakai emblem assassin, tapi masih bisa ngepoke ke arah pemain-pemain dari Pigeon itu juga udah lumayan berasa sih. Kali ini like console dibuka begitu saja, Riz bakal coba untuk mengincar ke arah Jasgar, tapi ternyata satu buah Remo Revolution lagi dan lagi dibuka untuk mengcover pemain-pemain dari Pigeon. Sementara di sisi lain, Odysseus akan menjadi target pertama yang tumbang. Vinocure mengacak-acak di sisi belakangnya dan Riz bersama dengan Moon masih bisa bertahan, masih bisa survive karena Phantom Slash terakhir nggak connect ke arah seorang Riz. Ya nggak connect, tapi hampir aja dia bisa mendapatkan 3 member dari Onyx Prodigy. Pergerakan yang sangat baik, Vernocure menuju ke bagian backline dari Onyx Prodigy. Dan sekarang Lord yang kedua dengan tanpa adanya Vimornov akan membuat Onyx Prodigy kesulitan juga untuk mendapatkannya. Tapi kita lihat Fenrir coba ke bagian depan, Riz sudah bersiap juga dengan ejektornya. Siapakah Fenrir Isaac dibuka, Fenrir dengan siapapun, tapi dalam bahaya langsung saja mat. Harus hilang di depan sana, tapi sekarang Retribution yang boleh mendapatkan Lordnya. Tapi Jasgar menjadi korban, Iron Hook belum bisa menerja apapun. Tapi Moon dengan Torrent Abad memorinya belum tepat sasaran ke arah anak Bigetron Beta. Wah itu resiko banget sih dari seorang Jasgar. Untungnya dia dapetin satu buah Retribution yang sangat on point dari Jasgar. Ini bakal buying time lagi ke arah pemain-pemain dari Bigetron Beta yang udah sebenarnya ditumbangkan dari awal. Dan memang resiko yang cukup besar karena mereka memulai Lordnya hanya dengan 3 pemain. Ya, dan juga ini ngeriset sebenarnya tadi keunggulan yang bisa jadi didapatkan oleh Onyx. Ini agak terbalik sekarang. Tapi kali ini Vimornov tertarik, Iron Hook-nya connect. Namun ternyata Riz masih bisa untuk memukul mundur satu pemain. Yaitu Matt harusnya tadi ya. Yang membuat kali ini pemain-pemain dari Onyx, mereka cukup untuk mencuri aja ke satu buah purple buff-nya. Tapi sekarang kita lihat Lord masih cukup aman. Itu purple buff-nya udah keambil, cuman menyisakan yang kecilnya aja. Dan di bagian tengah ternyata Jasgar hampir mendapatkan Vimornov yang sudah tersisa sedikit saja HP. Melihat ke arah lain, orange buff. Matt berhasil mendapatkan orange buff milik Vimornov yang harus recall terlebih dahulu karena HP-nya sudah terkikis habis oleh seorang Jasgar. Tapi sekarang reset kembali untuk kedua belah tim, meskipun dari segi point kill 11 point kill diamankan oleh Onyx Esports di menit yang ke-13 ini, mereka masih cukup tertinggal dari segi net worth-nya 2000. Karena dari tadi kita lihat Bigetron Beta ketika mereka berada di posisi atas, mereka mampu untuk menguasai laning phase maupun jungle dari seorang Vimornov, sehingga Onyx Prodigy akan mengalami kesulitan untuk bisa farming terlebih dahulu untuk mengejar ketertinggalan. Tapi kontes yang sebenarnya akan terjadi di Lord selanjutnya ini adalah menjadi kontes untuk kedua belah tim, karena dengan bedanya cuma 2000 net worth aja sih sebenarnya Onyx Prodigy gak jadi problem yang cukup besar, Romawa. Tapi ya, problemnya sekarang itu kayaknya damage-nya Yura sih kok. Yura ya, Yura. Ya parasyanya dia memang udah punya defense glove sekarang. Bisa next-nya ke item defense-nya, tapi Yura ini lawan Yves ya kan. Yves yang dimana, Yves ini gak, bukan hero yang ngasih langsung burst damage seperti Parsha. Jadi dia adalah efek-efek slow yang bisa diberikan, dan efek slow-nya ini nih yang bahayanya adalah kalau memang kena dari Feather Airstrike, bisa langsung udah ditutup aja, di cancel untuk dipaksa tutup, dan akhirnya dari Onyx Prodigy mereka bisa melakukan team fight. Dan seringkali kita melihat hal tersebut, belum lagi dari Link-nya yang bisa melakukan split push sekarang. Ada strat tambahan untuk Onyx Prodigy, mereka punya Link, mereka bisa untuk split push. Memang untuk nge-mirror ini masih ada Benedetta, dan Benedetta dari Bigetron juga ini cukup meresahkan ya, karena dari Vernocchione ini selalu split, selalu juga bisa masuk ke lini belakang dari Onyx Prodigy. Cuman dia juga harus berhati-hati dengan adanya Fenrir. Ini Fredrin yang menurutku adalah hero yang cukup impact-nya gede banget, apalagi ketika mereka sangat-sangat suka untuk melakukan satu buah team fight. Oke, tapi kalau ngebahas split push,
dari Bigatron Better mereka juga punya Jasgar Om. Jadi meskipun Firnokir yang mungkin ditugaskan untuk menghadapi seorang Fimornov apabila dia melakukan split boost, ini akan ada bantuan juga dari Jasgar. Karena Jasgar dengan Vanilla Steel Cable kita tahu dia bisa sangat fleksibel untuk bergerak ke bagian manapun dari Land of Dawn. Dan sekarang Lord yang kedua sudah mulai muncul kembali. Dan yang Lord yang ketiga sudah mulai muncul kembali di Land of Dawn. Di mana kedua belah tim sudah mulai bersiap. Fanny di depan sana, Audi CS dalam semak-semak. Fimornov belum ada pressure yang dilakukan menuju ke arah Lord kita karena dia terhambat di bagian bawah. Tapi Fenrir, Iron Hook belum ada follow-up damage yang dilakukan oleh Bigatron Beta. Masih cukup aman sejauh ini Lordnya di reset kembali Cimomo. Fimornov kali ini bakal coba diincar dan Tempest of Late dibuka begitu saja. Memaksakan Tempest of Late harus digunakan oleh Fimornov. Dan lihat pressure yang diberikan sama Fenokir di area bawah. Ini yang bikin Onyx sebenarnya agak overthinking sih. Dan kali ini dengan pemain-pemain dari Onyx Prodigy yang mereka sebenarnya udah mulai siap sih untuk melakukan counter ke area Lordnya. Tapi kali ini Fenokir bakal terculik begitu saja. Satu buah ejector connect. Tapi kali ini apakah pemain-pemain dari Bigatron mereka mau paksakan team fight-nya Lordnya? Tapi ternyata udah CS. Aduh, kayak connect karena seorang Moon. Tapi kali ini Fenrir menang di depan. Yura terlalu free di area belakang. Tapi ternyata aja Fenrir tumpang begitu saja. Jasgar masih bisa bertahan. Matnya terlalu fokus dengan seorang Aris. Dan bahkan dengan satu buah split push yang dilakukan sama Fimornov, ini ngebuat pemain-pemain dari Bigatron gak bisa terlalu paksain team fight-nya di area Lord sementara. Mau tidak mau, Bigatron mereka harus reset lagi. Mereka harus sabar. Tapi kali ini Jasgar sudah mulai tertangkap. Sudah mulai terlihat di area river-nya. Seperti tadi akan ada kontes dari seorang Jasgar untuk mengambil purple buff milik Fimornov. Sekarang Lord sudah mulai bersiap kembali untuk didapatkan oleh kedua belah tim. Matt di depan sana melakukan poking damage terlebih dahulu karena Lord yang ketiga, Audi CS, menjadi bala bantuan di depan sana untuk menantikan siapa player yang bisa ditangkap dengan rook-nya. Belum tepat sasaran karena Riz sekarang mencoba untuk conceal ke bagian depan. Riz sudah mengetahui yang semua versi gue akan Jasker menjadi target selanjutnya. Ejector menangkap seorang Jasker dan langsung setelah depan memori dapat ke satu poin kita. Dan Yura berhasil mendapatkan Lord dan sekarang pertempuran terus terjadi. Lord paling puas ditukar begitu saya Yura harus hilang tapi dari belakang Audi CS. Oh my god, bagus sekali Moon korban selanjutnya dan ini dia Riz nggak bisa kabur kemana-mana karena masih ada Phantom Blade yang dikeluarkan dari Pinocchio. Audi CS sebagian depan Fenrir. Empat member hilang. One to be more karena Bigatron Beta langsung mencoba one strike boost ke bagian mid lane-nya Cibomo. Sementara Fimorov mencoba tahan tapi ternyata